Hello Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi, cuy. Wadaw. Di sini teman-teman ceritanya gitu loh ya. Di sini ceritanya kita akan melanjutkan story-nya Ultraman S di game Ultraman Fight Evolution 0 ya, cuy. Dan buat kalian yang sudah menonton videoku sebelumnya, teman-teman, kalian pasti tahu ya story-nya Ultraman S ini seperti apa gitu loh ya. Di video ke sebelumnya teman-teman ya, Ultraman S kalah melawan monster, cuy. Wadaw jiwa gitu loh. Dan di sini teman-teman, karena Ultraman S kalah melawan monster tersebut, teman-teman, di video kali ini Ultraman S ya akan latihan terlebih dahulu, teman-teman ya, sebelum kita melanjutkan story-nya, cuy. Wadaw jiwa. Dan di sini teman-teman ya, Ultraman S akan latihan bersama Ultraman gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja masuk ke latihannya supaya Ultraman S-nya lebih kuat gitu loh. Wadaw jiwa. Oke, ini teman-teman kita sudah bersama Ultraman S ya, cuy. Ultraman S udah bersama Ultraman untuk latihannya gitu loh. Oke cuy, di sini langsung saja kita latihan set. Oke, kita serang Ultraman S, Ultramannya, dan kita pukul. Wadaw. Oke, mantap jiwa. Set. Rasakan itu dan rasakan semburan api naga. Anjay, enggak kena ya, cuy. Semburan amburan. Apa itu? Oke, set. Sekarang kita fokus dulu ke pertempurannya. Set, rasakan itu. Oke, set. Oke, teman-teman, dan rasakan pukulanku. Wadaw jiwa. Semburan api naga. Wadaw. Oke, mundur dulu kitanya, cuy. Oke. Rasakan ini. Yeah. Oke, mantap jiwa. Oke, tangkap, berhasil, dan pukul. Wadaw. Oke, mundur dulu kita, bos. Kita ambil napas dan kita serang. Oke, set, rasakan ini. Rasakan dan rasakanlah. Set. Mantap jiwa. Set. Rasakan lagi dan lagi, cuy. Set. Lagi dan lagi. Oke, dan rasakan seranganku. Yeah, anjay. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai latihan bersama Ultraman ya, cuy. Di sini kita sudah bertambah kuat sedikit, cuy. Kemungkinan di sini juga kita sudah bisa untuk mengalahkan monster ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai latihan dan di sini kita akan melanjutkan story-nya Ultraman S itu. Wadaw jiwa. Oke, kita akan melanjutkan story-nya dan sekarang kita berada di mana story-nya ini, cuy? Oke teman-teman, story-nya di sini kita berada di planet cahaya. Wow. Lihat itu teman-teman, Ultraman ayah menjadi batu, cuy. Oke, di sini kok Ultraman Jopinya sehat, teman-teman, kok. Apa yang terjadi pada Ultraman Jopi ini, cuy? Oke, di sini kita berada di belakang Ultraman Jopi. Loh, kok Ultraman Jopi menyerang kita, cuy? Apa yang terjadi ini? Oke, di sini kita diserang oleh Ultraman Jopi. Apakah Ultraman Jopi ini berkhianat, cuy? Oke, di sini kita akan melawan Ultraman Jopi ini, bos. Oke, rasakan ini. Kenapa kamu Ultraman Jopi? Sadarlah bahwa kamu itu Ultraman. Kenapa kamu menyerang kami gitu loh, para Ultraman gitu loh. Kenapa kamu menyerang aku, Ultraman S ini? Sadar kamu Ultraman Jopi. Apakah kamu pikiran kamu sudah di ini, teman-teman, sudah di apa ya? Sudah dicuci gitu loh. Apakah otak kamu sudah dicuci bahwa karena kamu menyerang kami gitu loh. Aduhai. Oke, di sini Ultraman Jopinya tiba-tiba menyerang kita, teman-teman. Oke, di sini kita kalah melawan Ultraman Jopi, cuy. Oke, wadidaw gitu loh. Apa yang terjadi sekarang dengan Ultraman Jopi ini, teman-teman? Aduhai, di sini kita disepak oleh Ultraman Jopi. Kenapa kamu Jopi, kok kenapa kamu tiba-tiba menyerang Ultraman S gitu loh. Oke, sekarang kita bangkit, teman-teman. Ini sekali lagi kita akan menyerang Ultraman Jopi lagi. Set, rasakan ini Ultraman Jopi. Kok kamu menyerang kami gitu loh. Oke, rasakan dan rasakanlah ini. Di sini Ultraman lah, teman-teman ya, tiba-tiba dia diserang oleh Ultraman Jopi ini, cuy. Oke, dan rasakan tendanganku. Wadaw jiwa, cuy. Oke, dan oke, di sini Ultraman Jopinya mundur, teman-teman, karena di sini kita bertambah kuat, cuy. Di sini Ultraman Jopinya pergi, cuy. Wadaw jiwa gitu loh. Oke, di sini teman-teman kita berbicara dulu bersama Ultraman Taro. Kita ini teman-teman memberikan informasi bahwa Ultraman Jopi menyerang Ultraman S ya, cuy, kepada Ultraman Taro sama Ultraman, cuy, bersama Ultraman. Aduhai, ngomong apa bangsan? Di sini juga ada Ultra Seven, teman-teman, yang masuk juga dengan kita, cuy. Oke, di sini ada Ultraman Leo, Ultraman Jack ya, cuy. Di sini mereka semuanya bingung kenapa Ultraman Jopi menyerang gitu loh. Kenapa Ultraman Jopi berkhianat, teman-teman? Di sini
Ultraman ibu sedih cuy mendengar cerita kita gitu loh. Wadah-wadah kali. Oke, di sini kita bersama Ultraman. Ya, di sini Ultraman Leo juga bersama kita di sini, dia menyemangati kita teman-teman untuk untuk supaya kita bisa menyadarkan kembali Ultraman Jopi yang sudah berkhianat teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, kemungkinannya Ultraman Jopi otaknya sudah dicuci oleh monster cuy. Wadah-wadah jiwa gitu loh. Oleh karena itu cuy, kita akan membuktikannya apakah benar Ultraman Jopi sudah dicuci otaknya. Kalaupun Ultraman Jopi sudah dicuci otaknya teman-teman, di sini kita sebagai temannya, sebagai para Ultraman harus menyelamatkan Ultraman Jopi ya cuy. Oke, di sini kita berbicara dulu, berbincang-bincang cuy. Wadah-wadah jiwa. Oke, di sini kita berada di luar angkasa teman-teman bersama Ultraman Leo sama Ultraman cuy. Wadah jiwa. Di sini kita akan kemana ini teman-teman? Kemana ini selanjutnya? Oke, di sini kita kembali ke bumi teman-teman karena ada monster menyerang bumi cuy, yaitu monster burung gitu loh. Ada beberapa monster burung ini yang menyerang bumi teman-teman. Di sini kita harus kalahkan semuanya monster burung ini cuy. Oke, setut, ini kita monster burung yang pertama yang harus kita kalahkan gitu loh. Oke, setut. Oke, kita serang dengan laser kita set. Aduhai. Oke, teman-teman di sini kita tinggal sedikit lagi nih bisa mengalahkan monster ini cuy. Set. Rasakan seranganku. Oke, sekali lagi set. Aduhai, di sini kita terpental cuy. Oke, sekali lagi set. Anjay. Oke, teman-teman di sini kita berhasil mengalahkan monster burung yang pertama. Oke, kita lanjut lagi mengalahkan monster burung yang lainnya cuy. Oke, set, rasakan ini, rasakan seranganku monster burung. Set, aduhai, di sini kita terkena serangannya. Oke, kita serang. Set, oke, tinggal sedikit lagi ini boss. Set, oke, tangkap. Aduhai, enggak berhasil kita tangkap, teman-teman. Set, rasakan seranganku. Rasakan. Oke, dan kita rasakan seranganku lagi. Set, wadaw. Oke, kita berhasil mengalahkan monster burung yang kedua, teman-teman. Oke, selanjutnya lagi kita serang lagi ini monster burung ini cuy. Set. Oke, mantap jiwa, mundur saja dulu dan rasakan ini seranganku. Aduhai, dia berhasil menghindar ya cuy. Oke, set. Aduhai. Oke, rasakan lagi. Set. Oke, mantap jiwa. Set. Aduhai. Oke, serang mantap dan pukul. Wadaw. Oke. Serangan lagi, serangan terakhir. Set. Wadaw jiwa. Oke, teman-teman di sini kita berhasil mengalahkan monster burung yang ketiga, cuy. Tinggal dua lagi monster burung ini kalau nggak salah, teman-teman. Oke, kita pukul dulu monster burungnya. Wadaw jiwa. Oke, mundur saja dan rasakan seranganku. Mantap. Oke, pukul, mantap jiwa dan serang lagi. Aduhai, di sini kita terkena serangannya dan kita serang lagi. Set. Wadaw. Oke, teman-teman, tinggal satu lagi monster burung ini. Ya cuy, tinggal ini lagi. Ini harus kita kalahkan dengan cepat ya teman-teman. Kalau nggak kita kalahkan dengan cepat monster burungnya ini, dia bisa-bisa menghancurkan bumi cuy. Bisa-bisa membunuh para masyarakat yang ada di bumi ini cuy. Oke, para penduduk gitu loh. Oke, rasakan serangan ini. Rasakan itu. Mantap. Oke, dan rasakan. Iya, set. Wadaw. Oke, matikan monster burungnya. Ternyata sudah mati cuy. Oke, dia meledak. Wadaw jiwa. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi story-nya Ultraman S ini. Dan sekarang kita kemana ini cuy? Oh, ternyata kita kembalikah ke planet cahaya teman-teman? Oh, ternyata tidak cuy. Oke, apa yang terjadi pada Ultraman Taro ini cuy? Ternyata teman-teman ya, monster burungnya ada juga di sini cuy. Dan di sini monster Ultraman Taronya sekarat gitu. Wadaw sangat. Oke, kita bantu dulu Ultraman Taronya untuk mengalahkan monster burung ini, bos. Oke, kita serang-serang saja dan kita fokus dulu ke battle ini. Aduh, di sini kita terkena tembakan dari monster burungnya. Wadaw jiwa. Oke, di sini tangan kita terasa sakit ya teman-teman. Oke, kita tangkap. Aduhai, gak berhasil kita tangkap. Oke, kita tangkap monster burungnya. Tangkap, aduhai. Oke, tangkap dulu, berhasil kita tangkap. Dan kita pukul monster burungnya dan tendang. Wadaw jiwa gitu loh. Oke, mundur dulu dan rasakan tangkapanku. Dan kita pukul lagi. Wadaw jiwa, mundur saja dulu kita. Dan rasakan ini, serangan laserku. Iya, mantap. Oke, kita bantu dulu Ultraman Taronya teman-teman. Tadi Ultraman Taronya sudah sekarat gitu loh. Oke, rasakan semburan naga. Mantap jiwa. Oke, mundur dulu dan tangkap. Berhasil kita pukul. Mantap. Tinggal sedikit lagi berhapi dari monster burung ini. Oke, wahai burung sialan, jangan berani-beraninya kamu menyerang bumi, karena ada Ultraman yang akan selalu mengalahkan kamu gitu. Wadaw jiwa. Oke, serangan lagi. Iya, rasakan. Aduhai, di sini dia berhasil menghindar cuy. Oke, mundur dulu, kita ambil napas dan tangkap. Berhasil, set. Rasakan itu, mantap jiwa.
Oke, pukullah saja dulu. Pukul, aduh ya kena cuy. Oke, pukul baru kena. Oke, mantap. Tangkap berhasil. Aduh, enggak berhasil kita tangkap. Aduh, di sini kita disuruduknya gitu loh. Oke, tangkap. Oke, berhasil kita tangkap dan kita lemparkan belakang. Oke, saatnya. Iya, rasakan ini. Mantap. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster burung dan di sini kita mendekati Ultraman Taro ya, teman-teman. Kita tanya bagaimana keadaannya. Oke, di sini apa yang terjadi? Loh, kok kita diserang juga teman-teman oleh Ultraman Taro ini? Apakah Ultraman Taro-nya juga sudah dicuci otaknya teman-teman? Sama seperti Ultraman Jopi. Wadah jiwa di sini kepala abang sepenting ini teman-teman. Apa yang terjadi gitu loh? Apa yang terjadi pada dua Ultraman ini teman-teman? Wadah jiwa gitu loh. Oke teman-teman, karena kemungkinan ya Ultraman Taro juga ini sudah dicuci otaknya. Berarti ini tugas kita untuk menolong mereka berdua teman-teman. Oke, mantap jiwa. Oh, ternyata benar, cuy. Ultraman Taro-nya sudah dicuci otak oleh monster itu, cuy. Kemungkinan ya, teman-teman, monster ini mencuci otak dengan menggunakan alat yang tadi yang menyerap energi kita, cuy. Bisa jadi gitu loh. Oke, kita lihat lagi story-nya. Oke, wadidaw gitu loh. Sangat-sangat sialan sekali, cuy. Oke, kita melawan monster kumbang kah? Oh iya, benar-benar teman-teman, di sini kita melawan monster kumbang. Oke, aduhai, di sini kita langsung dipanggangnya oleh monster kumbang ini, cuy. Oke, nggak bisa kita biarkan, langsung saja kita serang. Set. Oke, tangkap. Oke, berhasil kita tangkap dan kita lemparkan ke belakang, teman-teman. Oke, di sini kita gunakan dulu kekuatan Ultraman Jopi, cuy, yang sudah diberikannya kepada kita. Oke, tangkap, berhasil dan pukul. Mantap jiwa, cuy. Oke, mundur saja dulu. Oke, mundur dan lagi kita keluarkan lagi. Aduhai, set anjay, di sini kita diserangnya. Pukul lagi, mantap jiwa, set. Oke, aduhai, apa yang terjadi sekarang? Oke, di sini kita berbicara dengan monster. Apakah monsternya menyerah dan kembali ke alamnya, teman-teman? Ternyata tidak, bung. Oke, apa yang terjadi sekarang? Oke, teman-teman, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya dan di sini kita berbicara bersama Ultraman. Jadi di sini kita memberitahu kepada Ultraman bahwa Ultraman Taro juga, teman-teman, sudah dicuci otaknya sama seperti Ultraman Jopi, cuy. Wadah jiwa gitu loh. Oke, di sini mereka mulai tahu, teman-teman, bahwa monster bisa mencuci otak Ultraman gitu loh. Di sini kita harus selalu waspada, teman-teman, jangan sampai Ultraman S juga dicuci otaknya. Wadah jiwa, cuy. Oke, di sini kita masih berbicara dan terus-terus berbicara. Oke, sangat-sangat wadah kali, cuy. Oke, teman-teman, dan di sini teman-teman kita akan lanjut latihan lagi ya, cuy. Karena makin hari ya, lama kelamaan monster juga bertambah kuat, cuy. Oke, teman-teman, karena di sini kita akan latihan ya, Ultraman S akan latihan, teman-teman. Jadi videonya sampai di sini gitu loh. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Bacau. Tunggu dulu, teman-teman. Di sini, teman-teman, untuk kelanjutan video ini atau story Ultraman S akan kita lanjutkan dulu, akan kita lanjutkan di video berikutnya, teman-teman. Jadi ya, di sini kita sampai di sini saja gitu loh. Oke, saya ulangi lagi. Oke, teman-teman, di sini saya Abang San dari channel Bacau undur diri. Bye-bye.